tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian. Saya bagi pihak majlis mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan para hadirin ke majlis, iaitu majlis penyerahan peralatan-peralatan kerja kepada Seksyen Kemudahan Awam Bahagian Alam Sekitar dan juga majlis penyerahan sijil penghargaan Misi Kemanusiaan Bangsa-Bangsa, bukan Bangsa Persatu, majlis majlis bantuan banjir, seperti tuan-tuan maklum, iaitu majlis terdapat kejadian banjir besar yang berlaku di Kuantan Pahang baru-baru ini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil imina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan bil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa afwa indal hisab. Ya, pada pagi yang berbahagia ni kita bersyukur. Kerana apa? First thing is kita masih hidup lagi. Ada kawan-kawan kita yang tak innalillah, tak arwah, itu bahagian dia lah kan. Tapi kita fortunate, Tuhan bagi kita kekuatan untuk hidup lagi pada pagi ini. Ini satu anugerah. Not everybody dapat nyawa tu disambung secara automatik. Ada orang terlantar di hospital, terus bye-bye, tak sempat cakap salam. Itu bahagian dia lah. So far so good, bagian kita, Tuhan bagi kita kekuatan untuk hidup pada pagi ini. So saya ingin menyingkap sebalik kisah sejarah. Sebelum ni Kalau Sri Bandar ni dikahwinkan dengan Jabatan Seni Taman, itu sejarah dulu. Bermula di Universiti Negeri dari Kuala Lumpur, dia telah bercerai dengan Seni Taman, dia telah kahwin dengan Jabatan Kesihatan. Kita ada pengarah Rotayati, dia telah berkahwin Kalau Sri Bandar dengan Jabatan Kesihatan, dapatlah nama Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar. Okey, itu sebahagian bersejarah yang terdekat. Tidak atau tak nak, perspektif kerja kita adalah tertakluk pada arahan Datuk Bandar dan juga keadaan semasa lah. So kita kena akur, itu adalah kendak takbiran dan kita bekerja mengikut arahan takbiran. Yang ini yang penting. Dan saya ingin menyingkap balik lah. Walau macam mana pun dia ada, pada mula-mula ada sikit dia punya goncang dia. Kena mungkin nak, bila orang mau berkahwin ni pun nak hidup. So bila Kalau Sri Bandar diserap di bawah Jabatan Kesihatan pun dia ada adjustment. So, bila adjustment ini berlaku, kita cuba sesuaikan diri lah. Bila kita sesuaikan diri, kita cuba membentuk ke arah kerja yang terbaik. Seperti mana yang anda pernah dengar, dan Datuk Bandar pun pernah sebut sebelum ni, kita mengamalkan budaya kerja kelas pertama. Kita bekerja lebih 8 jam sehari di pejabat, kita kena mengamalkan budaya kerja kelas pertama. Kerana Dewan Bandar Kuala Lumpur ni adalah organisasi yang paling unggul. Kita kena terima, paling unggul. Dari segi PBT pun kita paling besar. Pihak perkuasa tempatan di BKN ni 11,000 kaki tangan, hampir mencecah bagi muka kita, paling besar. Dalam Malaysia ni ada 159, kita yang paling unggul. Kita paling kaya, kita paling unggul. Jadi kita sentiasa dilihat oleh PBT yang lain. So, tak atau tanda kita kena maintain kita punya kecermelangan diri dan kecermelangan kerja. Bila fokus terhadap kerja, harus diberi keutamaan. Kerana kita kena ingat, kerja ni lah yang menyara keluarga kita. Dengan gaji yang kita dapat, kita boleh beli rumah, kita suara, kita sara anak bini kita atau suami kita, dan kita juga membantu dalam apa ni, pembentukan masyarakat. Jadi kerja ni adalah antara pokok dan landasan kita hidup. So yang ni saya terpaksa tekankan semula lah, dan saya minta kepada anda semua, sila bagi kerjasama, sila fokus terhadap kerja. So kerja ni adalah penting, kerana orang akan terasa bila dia ni buang kerja, baru tahu nilai kerja. Bila dia tak ada kerja, baru dia tahu dia ada kerja, ada gaji. Jadi saya terpaksa ingat sebagai ketua dan sebagai tulang pengarah kat sini, kita kena jaga dan selamatkan kerja kita. Saya ada dua perkara yang saya ingin menyampaikan, iaitu apabila bahagian kawalan perusahaan bandar dikahwinkan ke, dijadikan angkat ke, isteri ke, atau sebagian pasangan lah kepada Jabatan Kesihatan, mula-mula punya reaction adalah alamak teruk lah. Sebab memikirkan rotan kerja yang ada tambahan, kerana kita pasti skuad kecemasan, client skuad serta beban tugas yang ada di sini memang berat.
dengan tenaga tugas-tugas yang ramai di sini. Dalam masa yang sama, setelah saya sebagai pengarah setahun 6 bulan mulai 12 Julai 2012, saya mendapati bahawa kerjasama dengan bahagian Paulan Alkita ataupun di sini dipanggil Paulan Pusat Badan, masih lagi nak peganglah nama Kuat Kecemasan dan Fire Squad, amat baik sekali. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Sebab apabila saya menerima call ke SMS ke daripada Dato' Amin, Dato' Zul, Dato' Bandar sendiri, tak payah nak kita sampaikan dia, dia masyur dah bergerak. Tak perlu nak diingatkan lagi, tak perlu nak diarahkan 2-3 kali dah buat belum ke tidak. Bila telefon kali kedua, Cik Mustafa kata dah buat, Cik Yahya kata dah ada on the ground. Dan bila saya pergi ke majlis-majlis yang di mana kita telah memberikan bantuan daripada pengarah dia ke atau urus dia, kata terima kasih doktor, orang doktor dah datang semalam, satu hal suntuk dia bersihkan ni semua. Jadi terima kasih banyak kerana dapat menaikkan nama mereka. Ini daripada hati saya. Tapi kita harap amalan, siapa yang hisap rokok tu siapa yang hisap rokok tu mula-mula pergilah ke speed clinic kita. Ya, kita mesti tunjukkan bahawa Jabatan Kesihatan Alam Sekitar, petugas-petugas dia tak hisap rokok. Ini sensitif ni, memang banyak orang marah. Tapi kerana kita nak menjaga kesihatan, ya, antaranya kesihatan dan juga amalan makanan yang baik. Ini kita jemput sekali yang berusaha Cik Zakaria untuk proses FPK untuk terutama atas kita lah sebagai cik dan sebagainya. Kau pada sini Cik? Tengok. Dan seterusnya kamera. Pusing. 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 Tengok kamera.